Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Pada video kali ini, di seri yang ke-9B, kita akan mempelajari lanjutan dari seri 9A. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan yang berikut ini. Di dalam video seri 9A yang lalu, kita telah membuat penggalan atau gabungan penggalan dari B2, C2, dan D2 yang saya kasih warna merah ini menjadi yang ada saat ini di B9. Jadi sekali lagi, B9 ini adalah ekspresi atau ungkapan yang diurai dalam suatu kalimat yang intinya ada di B2, C2, dan D2, tetapi dikembangkan dengan variasi, dengan ditambahi kata seorang, wanita ini mirip, bukan mirip ya, caranya membuat rumus persis yang ada di B2, kemudian ditambah lagi dari daerah, sedangkan membuat rumus solo ini caranya seperti di C2, terus ditambah lagi kalimat berdomisili di kota, ini miripnya B9, tetapi Surakarta caranya membuat seperti di D2. Nah, pada video 9B kali ini, seri 9B kali ini, kita akan mengembangkan tiga unsur, yaitu yang ada di E2, F2, dan di G2. Yang ini saya kasih warna biru. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti tayangan selanjutnya. Untuk menghemat tayangan, saya akan menyembunyikan sel mulai baris kelima sampai baris ke-7 ini saya hidden. Ya, demikian juga untuk yang ini. Saya sembunyikan di baris ke-12 sampai baris ke-14. Ya. Nah, maka ini saya copy saja ya. Ini saya copy ke sini. Nah, di sini kita akan membuat suatu ekspresi atau rumus melengkapi kalimat yang ada di B9. Sehingga nanti kalimat lanjutannya akan berbunyi berpendidikan sarjana, berstatus lajang, mempunyai 0 orang anak gitu. Kan lucu. Kalau berstatus lajang titik. Nah, yang berstatus lajang titik itu nanti dibahas di seri 9C. Tapi untuk pengantar ke sana, Anda harus paham terlebih dulu kalimat yang mengatakan berpendidikan sarjana, berstatus lajang, mempunyai 0 orang anak. Itu kita pahami dulu logikanya. Nah, lalu nanti di dalam seri 9C baru kita kembangkan, sehingga kalimatnya akan berubah berpendidikan sarjana, berstatus lajang, titik. Gitu. Jadi kata 0 orang anak nanti sudah tidak ada lagi di seri 9C. Oleh karena itu, marilah kita ikuti video ini dengan penuh konsentrasi. Jadi rahasianya di konsentrasi, karena konsentrasi itu unsur dari ketelitian. Kita mulai ya, seperti yang ada di seri 9A yang lalu, untuk membuat kata seorang diawali dengan tanda sama dengan, diikuti tanda petik. Nah, kalimat ini nanti kan adalah sambungan dari kalimat yang ada di B9, maka sini saya kasih spasi. Jadi kalau disambungkan, seorang wanita dari daerah Solo berdomisili di kota Surakarta berpendidikan, spasi, tanda petik, nah digabung dengan tanda dan ini akan kita buat rumusnya supaya muncul sarjana. Nah, maka kemarin sumber data yang pendidikan ini kan ditulis secara horizontal, maka di sini kita membuatnya dengan halus. Look up, karena SD, K, dan lain-lain ini berada sebelah kanan,
kita pakai bantuan lagi right. Right dari ini sebanyak satu karakter. Ya, jadi halup up-nya di sini kita klik sebelum kurung buka ya. Kemudian table area-nya adalah pendidikan. Kolom kedua minyak 0. Perhatikan di formula riset sudah muncul berpendidikan sarjana. Ya. Kemudian kita tambah berstatus gitu ya. Maka berpendidikan sarjana ini berstatusnya di sini. Klik sini, kita tambah tanda dan, tanda petik, atau status gitu ya, status, tanda petik lagi, tanda dan lagi. Nah, baru kita buat rumus lajang atau menikah itu kemarin di seri 9A, kita akan menggunakan rumus if dan wait. Maka kita sekarang butuh bantuan rumus if, ambil di sini, if. Mid, ya. Mid ambil lagi di sini juga. Mid dari kodenya ini urutan keberapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan ke 6 sebanyak 1. Nah, ini sudah muncul lambang huruf L, temannya M, ya. Lajang itu L. Nah, if di sini sama dengan L, maka ajang. Jika tidak, maka itu. Ini sudah muncul berpendidikan sarjana, status ajang. Nah, ditambah lagi. Ditambah lagi di sini. Tanda dan, petik. mempunyai tanda petik lagi, nanti di sini akan disambung 0 maupun 2 atau 3 sesuai yang ada di mid juga ya. Nanti ini kan ada 0, 2, 3 ini jumlah anaknya. Mempunyai tanda dan lagi. Nah, di sini kita butuh mid saja, tidak perlu dengan value seperti yang ada di G2 itu kan value mid. Tapi karena ini dalam kalimat cerita, maka cukup langsung mid saja. Mid dari ini mulai urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sebanyak 1. Ini sudah muncul. Berpendidikan sarjana, status lajang, mempunyai 0. Nah, 0. Terus kemudian ditambah dan lagi, tanda petik, spasi, orang, anak. Boleh dikasih titik. Petik tutup. Perhatikan sini sudah muncul di formularisannya, berpendidikan sarjana, status lajang memenuhi 0 orang anak. Oke. Nah, jadi kemudian kita generate. Sudah selesai. Nah, nanti di dalam seri 9C, ini kalimat yang atas ini, dia akan berubah menjadi berpendidikan sarjana, status lajang, mempunyai, kata mempunyai tidak ada. Jadi, berpendidikan sarjana, status lajang, titik, langsung. Sementara yang bawah tetap akan berbunyi seperti ini. Berpendidikan SD, status menikah, mempunyai 2 orang anak, karena bukan 0. Yang 0 nanti kata-kata mempunyai 0 orang anak itu akan hilang di seri 9C. Untuk bisa memahami 9C tentu Anda harus memahami dulu. Demikian rumusnya semakin kompleks. Saya yakin dan percaya kalau Anda mengikuti video-video saya sebelumnya pasti bisa memahami apa yang baru saja saya jelaskan. Dan tentu di dalam video yang seri berikutnya dalam hal ini 9C semakin ngeh lagi. Ya, sementara begitu yang bisa saya sampaikan. Tetaplah belajar dengan penuh antusias ya. Karena video ini saya yakin memberi inspirasi dan Anda termotivasi supaya Anda teredukasi. Akhirnya Anda harus kompeten. Karena hanya
orang-orang yang kompeten lah yang menjadi pemenang di dunia kapanpun. Pada waktu yang lalu, yang sekarang, dan kapanpun. Demikian, salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.